Kumpulan ini merupakan antara kumpulan rock heavy metal yang terkenal di negara ini. Namun sudah agak lama ia tidak merakamkan album baharu. Ya, Freedom That's Gone. Jika disebut nama penuh kumpulan ini, mungkin ramai yang tidak mengenalinya. Tetapi jika disebut FTG, pasti ramai yang mengakui kehebatan kumpulan yang telah bertapak selama lebih 30 tahun dalam industri hiburan. Dan baru-baru ini FTG telah membuat kemunculan semula menerusi album baharu berjudul FTGU Ju. Juga kisah planet animasi yang bakal menggegarkan Terengganu bermula November ini. Untuk perkembangan selanjutnya kita bersama. Kita terus bersama B Diva. Era kegemilangan muzik rock di Malaysia dikatakan bermula pada awal 1980-an. Genre heavy metal, thrash metal, rock and roll dan rock ballad lebih sinonim dengan band rock mainstream tempatan ketika itu. Pada masa yang sama di Malaysia sendiri sudah wujud band sedemikian, antaranya perintis band thrash metal pertama di Malaysia iaitu kumpulan Freedom That's Gone atau lebih dikenali sebagai FTG yang telah pun bertapak lebih 30 tahun dalam industri muzik underground tanah air. Kemunculan kembali FTG menerusi pelancaran album terbaru FTG nyata memberi kejutan kepada peminat-peminat muzik underground selepas sekian lama menyepi. Tak ada rasa macam 14 tahun pun, kan? Rasa macam baru je. Tapi tiba-tiba nak buat album, buat album lah. Lebih daripada 12 naskah album telah dikeluarkan FTG sejak tahun 1989. Namun album tempatan FTG berjudul Kau Jangan Kurang Ajar ini cukup menarik perhatian. Tak takut dikecam ke? Tajuk tu kena gimmick. Orang kata, why not kita buat ni kan, kita nampak lagu pun ada kan. Itu je yang buat orang, mungkin orang suka lah tu. Kita tak adalah lagu cinta-cinta apa ke. Sebab kan kita apa ni, dah tua nak bercinta pun. Apa-apa pun kita buat sekarang punya promosi, bukan kita nak attract orang yang support je. Haters pun kita kena, kita perlu. Perlukan haters tu. Sebab haters yang akan, apa orang cakap, viral lah. Viral ke salah satu contoh ataupun dia haters ni penting. Konsert showcase album 2 FTG ini akan diadakan di Grand Continental Hotel Kuantan Pahang esok yang akan turut membawakan barisan band Otai seperti The Pilgrim dan Kumpulan Gigil. Program yang mencatatkan kunjungan lebih 80,000 pengunjung di lokasi-lokasi sebelum ini, Planet Animasi kembali ke destinasi berikutnya iaitu Terengganu. Ekoran sambutan hangat di Kelantan, Johor, Perak dan di Pulau Pinang. Jelajah Planet Animasi diteruskan sebagai penutup tahun 2019. Selaras dengan visi dan misi Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU ke arah Pembangunan Usahawan Terengganu, YPU menyahut cabaran dengan bekerjasama Pavilion Planet Sdn Bhd dalam menganjurkan Planet Animasi Terengganu 2019 pada 1 November hingga 31 Disember 2019 di Pusat Dagangan Terengganu TTC Kuala Terengganu. Merupakan acara terbesar diadakan bersempena cuti sekolah akhir tahun dan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2020, Planet Animasi Terengganu 2019 telah berkolaborasi bersama Padi Record Entertainment serta Risk Management untuk merealisasikan acara tersebut dengan sasaran pengunjung dalam dan luar Terengganu seramai 200,000 orang. Kami di Terengganu mengharapkan kebanjiran kehadiran para peserta, para tetamu yang datang bukan sahaja di kalangan rakyat di Terengganu tapi dengan rakyat dari Kelantan, Pahang dan juga rakyat dari negeri lain akan turut sama untuk memeriahkan, menjayakan program kita pada kali ini insyaAllah. Program ini juga bakal menjanjikan kelainan yang tersendiri yang tidak terdapat di lokasi sebelumnya sebagai platform hiburan buat kanak-kanak di samping memberi pengetahuan serta pendedahan mengenai industri animasi dan kartun negara kepada masyarakat. So kita juga ada pelbagai juga aktiviti sampingan di mana dalam tu jika kita bawa anak-anak kita pelbagai permainan interaktif. Okay, kita ada VR, kita ada simulator dan juga kita ada Kinect game di mana bukan hanya anak-anak ini dapat menemui dengan dia orang punya kartun kegemaran dia orang, maskot kegemaran, dia juga dapat mempelajari sesuatu berkaitan dunia animasi kerana kita pun ada buat pendedahan, sesi pendedahan bersama dengan Planet Animasi. Sebagai selingan, acara-acara hiburan turut disediakan dengan barisan artis-artis popular tanah air dari era 90-an dan di samping program khas bagi menghargai pengorbanan dan jasa yang pernah diberikan artis popular Allahyarham Salim dalam
Tribute to Salim 2019. Okey, dia gini, cari tak langsung kita Konsortium Industri Muzik Rakaman Malaysia IRAMA mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak YPO dan juga pihak Plan Animasi kerana memberi kita ruang untuk kita membagi peluang kepada artis-artis kita untuk mengadakan persembahan selama 2 bulan di Kuala Terengganu. Secara tak langsung kita pun faham dalam keadaan sekarang ni banyak show pun berkurang, jadi dengan offer yang mereka bagi ini satu terima kasih yang banyaklah daripada IRAMA kepada mereka. Jadi saya yang akan menguruskan artis-artis yang 90-an dan juga artis-artis yang berhijrah dan termasuklah artis-artis remaja kerana program ini sebenarnya tujuan dituju pada kanak-kanak. Tapi bila kanak-kanak datang mesti ada ibu bapa kan. Jadi apa yang saya plan bila kanak-kanak bermain di dalam, jadi artis-artis 90-an ini boleh menghiburkan ibu bapa di luar. Majlis Peresmian Pelan Animasi Terengganu 2019 dijadual berlangsung di TTC Kuala Terengganu pada awal November ini.